Hey, what's up guys, kembali lagi bersama saya Enagabiku di channel Team 4 Gamers. Oke, bagi kalian baru datang ke channel ini atau sudah sering datang ke channel ini tapi tidak subscribe, ayo subscribe teman-teman, supaya kita bangun channel ini lebih baik ke depannya dan bisa membuat kami lebih semangat dalam membuat konten-konten yang lebih menarik lagi dan lebih menghibur kepada kalian. Oke, kali ini saya akan bermain Mobile Legends tapi menggunakan akun Revaldi Putra dan ketemu Limit Mikasa. Limit Mikasa itu adalah legend Fanny sebelum Zexuan. Apakah ini fake atau real? Saya tidak tahu karena saya lihatnya sepertinya dia agak noob. Mungkin ini fake. Dari kemarin banyak sekali ketemu fake-fake ya. Dibuang sayang ya, biarkanlah jadi konten saja. Oke, langsung saja kita tonton. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Jika kalian sudah klik like, kalian klik tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi dari channel kami dan kalian bisa menonton video-video terbaru kami. Oke, let's go. Ini kasar lah ya. Jangan garang-garang nembang. Tidak main buff nyogodi. Tidak dapat buff, dia mati mati ya. Mati limitnya gede. Come on.
Ih, double kill. Ah, mantap ya. Gampang kan bunuh. Itu siapa ngechat Perindo? Kau tuh cak mana? Orang lain. Woi mana anak Perindo? Apa kan dari Maji tu kan? Bantu Papua cak dan Maji. Lah ini nak nak terkenal ini. Apa sih? Geli banget tuh kasa. Wait, sabar, stop. Bukan nama dia berapa kali? Asli bahasa Inggris? Real. You limit real? Serius orang Inggris? Oh my god, serius. You limit real? Kau limit asli. Ya iya, betul. Nyokap tanya dulu. What the limit? Tapi gek tu tengok limit ni kasta. Masuk. Iko mantan top 1 global. Tanya buka. Tapi BB biar saja di konten. Di masa mana? Jadi indah sebetul kalau udahlah.